Bung Kiki. Jenis cuaca ini disebut badai. Ayo kita kenali. Ketuk ikon untuk belajar lebih lanjut tentang bahaya badai. Saat ada badai, angin ribut akan menyapu pohon-pohon di jalan. Angin ribut juga bisa menerbangkan pot bunga yang ada di loteng, yang bisa menyebabkan pejalan kaki terluka. Saat ada badai, angin ribut akan menyapu pohon-pohon di jalan. Angin ribut juga bisa menerbangkan pot bunga yang ada di loteng, yang bisa menyebabkan pejalan kaki terluka. Saat ada badai, sering terjadi banjir yang bisa merendam ladang dan rumah-rumah. Lumpur longsor dan tanah longsor juga bisa terjadi, dan itu sangat berbahaya. Saat ada badai, gelombang besar bisa menghempaskan perahu dengan mudah. Gelombang besar ini juga bisa menyapu orang di pantai. Jadi, jangan pernah berjalan di sepanjang pantai. Berikutnya, ayo kita belajar tentang sinyal peringatan badai. Siaga biru artinya berjalan di luar bisa jadi cukup sulit. Siaga kuning artinya angin bisa menghentikan kamu saat berjalan maju dan cabang-cabang bisa berterbangan. Siaga oranye artinya kamu akan tersapu jika pergi keluar dan jendela bisa pecah oleh angin. Siaga merah artinya pohon besar akan roboh tersapu angin dan bahkan mobil bisa tersapu. Teman-temanku, tetaplah aman di rumah dan jangan pergi keluar selama badai. Ayah, badai akan datang. Jangan takut. Ayo kita bersiap menghadapi badai bersama. Masukkan pakaian dengan cepat. Pakaian semua sudah di dalam. Masukkan pot bunga ke dalam wadah yang sesuai. Hebat, dengan begitu pot-pot bunga tidak akan jatuh. Pintu. Tempelkan selotip ke pintu. Tempelkan selotip pada setiap pintu dan jendela agar tidak khawatir. Baiklah, ayo kita ke bawah dan memeriksanya. Temukan Cookie. Kotak P3K. Ini bukan yang kita cari. Ini bukan yang kita cari. Radio. Ini bukan yang kita cari.
Ini bukan yang kita cari. Ini bukan yang kita cari. Ini bukan yang kita cari. Selimut. Jangan lupa, kamu juga harus menemukan benda-benda ini. Baterai siaga. Lampu senter. Air. Handuk. Kotak kondisi darurat sudah siap. Nyala api berbahaya saat terjadi badai. Jadi, matikan kompor dengan cepat. Tutup jendela dengan cepat. Pasang selotip di jendela. Pasang selotip dengan bentuk X double untuk mencegah agar jendela tidak pecah karena angin ring. Semua selesai. Badai sudah turun. Karena sudah siap, kita tidak akan takut. Selotip memperkuat pintu dan jendela. Tetaplah bersama keluargamu dan jangan berlarian. Miu Miu, badai telah pergi dan kita aman. Yeay, hebat! Anak... Hai, ayo kita lihat apakah tindakan ini benar atau tidak. Miu Miu menempel selotip berbentuk wajah tersenyum di jendela untuk memperkuat jendela. Apakah ini benar? Badai sudah datang. Miu Miu masih bermain di dekat jendela kaca. Apakah ini benar? Kerja yang hebat! Badai akan datang. Dan Miu Miu menyiapkan kotak keadaan darurat keluarga. Apakah ini benar? Kamu benar! Badai akan datang. Miu Miu telah memasukkan semua pakaian dari balkon. Apakah ini benar? Fantastis! Kamu tahu semuanya tentang badai? Sekarang aku bisa melindungi diri sendiri saat ada badai. Ayo kita lihat bagaimana orang-orang bersiap-siap menghadapi badai. Tidak, badai akan datang. Aku harus melindungi pohon buah dan ladangku. Cepat, masukkan buah-buahan ke dalam keranjang. Semua buah telah dipetik. Pangkas cabang-cabang agar pohon-pohon besar tidak roboh. Thank you.
semua cabang sudah dipotong. Gunakan kayu untuk memperkuat pohon. Semua pohon telah diperkuat. Gali selokan. Tarik cangkul sepanjang garis untuk menggali. Hebat, kini drainase menjadi lebih baik. Tutup lubang untuk menghalangi banjir. Isi karung dengan pasir untuk membuat karung pasir. Karung pasir akhirnya siap. Sekarang, ayo kita letakkan di tepi sungai. Tancapkan patok ke dalam tanah. Tepi sungai sudah diperkuat. Kerja yang fantastis. Badai sudah turun. Bersiap untuk menghadapinya. Kayu itu menopang pohon buah dengan baik. Hebat. Selokan di ladang mengalir dengan baik. Badai telah berlalu. Dan kebun buah dan ladangku aman sekarang.